dalam upaya mewujudkan zona bebas korupsi dan birokrasi bersih melayani. Ketua Pengadilan Agama Tanjung menandatangani piagam pencanangan pembangunan zona integritas Kamis lalu. Penandatanganan ini turut disaksikan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Kalimantan Selatan Muhammad Saleh, Bupati Tabalong dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Tabalong. Melalui pencanangan zona integritas ini diharapkan dapat meningkatkan komitmen seluruh pegawai Pengadilan Agama Tanjung untuk tidak menerima imbalan dalam bentuk apapun, terutama yang berkaitan dengan pelayanan di Pengadilan Agama Tanjung. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Selatan Muhammad Saleh mengatakan, kesadaran para hakim di Pengadilan Agama sangatlah penting dalam melaksanakan tugas pokok sebaik-baiknya, sesuai fungsi dan tanggung jawabnya. Bahkan Muhammad Saleh berjanji akan menindak tegas dengan memecat oknum pegawai Pengadilan Agama yang menerima suap. Saya mengadakan instruksi begitu, menindaklanjuti kekecewaan Ketua Mahkamah Agung. Ya. Mahkamah Agung itu kecewa karena ada salah satu di antara pimpinan tingkat banding yang kena DT. Nah, oleh karena itu saya merespon, saya tindak lanjuti supaya kawan-kawan Satker Pengadilan Agama se-Kalimantan Selatan jangan sampai ada seperti itu. Sekedar informasi, kegiatan pencanangan pembangunan zona integritas ini adalah pertama kali dilaksanakan di Indonesia, yaitu di Kalimantan Selatan. Tabalong sendiri merupakan kabupaten ketujuh di Kalimantan Selatan yang melaksanakan kegiatan ini. Syarif Hidayat, TV Tabalong melaporkan.